ini saya akan masak request dari Anda untuk saya masak lontong cap gomek ya. Kita semua sering makan lontong cap gomek ya, tapi sebagian mungkin tidak tahu arti dari lontong cap gomek itu sendiri. Berasal dari dialek Hokkien, cap itu 10, goh itu 5, meh itu malam. Jadi 15 hari setelah hari raya Imlek ya, itu ada satu perayaan yang wajib untuk dilakukan dengan menu yang khas, yaitu lontong cap gomek. Lontong itu sebenarnya pengganti hidangan guanxiao, yaitu bola-bola tepung beras yang padat, dia melambangkan keberuntungan. Berlawanan dengan bubur yang lembek, itu dilambangkan sial ya. Jadi menu bubur tidak ada di hari raya Imlek. Adanya lontong cap gomek. Terdiri dari ada ayam opor, sayur lodeh, sambal goreng ati rempelo, telur pindang, ada sambal, bubuk kedelai. Oke, kita akan mulai ya, langsung eksekusi. Ini ayam hampir 2 kilo, saya beri garam dan air asam ya, supaya menghilangkan anyir amisnya ayam. Kita ulennya, biarkan sebentar sambil kita mengerjakan ini bumbu yang nanti kita haluskan semua di blender, kecuali yang daun-daun serai ini ditotok sama laos. Selebihnya kita haluskan ya. Bahan-bahannya ada bawang merah yang lebih banyak daripada bawang putih, jahe, kunir. Kunirnya saya kasih sedikit ya, karena saya mau opor ayamnya ini tampak warna putih. Terus ada kemiri, ada asam sedikit, kayu manis, cengkeh beberapa. Ini karena cengkeh saya cengkeh yang masih muda, jadi sedikit saya banyaki. Jinten, ketumbar, gula jawa, salam, daun jeruk, laos, serai, dan santan. Oke, kita mulai. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunir, asam, nanti langsung aja masuk semuanya ya. Ketumbar, jinten, gula jawa, cengkeh kalau bubuk masuk, karena ini biji jangan dimasukkan, dan kayu manis. Kita beri sedikit air untuk mempermudah blendernya. Kita beri minyak goreng sekitar 3 sendok makan gitu, secukupnya. Bumbu halusnya ditumis bersama serai, cukup digeprek ya. Masuk laos, laos juga cukup digeprek. Masuk asam, daun salam disobek biar lebih wangi, daun jeruk 2 biji, dan cengkeh masuk, ditumis sampai harum. Kita masukkan ayamnya yang sudah dipotong-potong. Kita aduk ya sampai air ayam itu hilang, sedikit kaku dan berubah warna supaya tidak amis. Kita masukkan airnya. Kita masak dengan api kecil supaya meresap. Kita masukkan 1 sendok teh kaldu jamur. Mericanya setengah sendok teh aja dulu. Garamnya saya beri 1 sendok teh munjung. Nanti diicipi pasti kurang karena airnya segini, garamnya sedikit. Ini saya beri santan
boleh dilarutkan air dulu, boleh ya. Mau pakai santan fresh atau santan cair nggak apa-apa. Saya kasih 1,5. Ini bumbu-bumbu yang akan kita haluskan. Ada serai yang cukup kita geprek, yang lainnya kita haluskan. Ini bumbu-bumbunya, bawang merah, Mas, lebih banyak dari bawang putih ya. Ada gula jawa, ada kemiri, serai, daun jeruk, laos, bawang merah yang dihaluskan ini bijinya saya buang. Saya mau cuman ambil warna merahnya tapi tidak pedasnya. Yang ini nanti dirajang-rajang untuk memberi warna merah. Juga santan. Ini 3 buah kentang yang dipotong seukuran ini ya. Direndam dengan air garam supaya tidak hitam kalau tidak langsung diproses. Ini hati sapi saya belah jadi 2 dulu. Saya beri asam, air asam, supaya tidak amis ya, ngilangin bau. Nanti kita goreng. Cara ngetes minyak sudah waktunya dimasukkan enggak? Dimasukkan. Kalau dia sudah langsung naik dengan berbuih, berarti sudah bisa untuk dibuat goreng. Hati-hati mencelat karena ada air. Goreng sampai kapan? Sampai busanya ini hilang ya. Selama masih ada busa, berarti dia masih melempem, nggak crispy. Jadi tunggu busanya hilang. Kentangnya sudah bisa diangkat. Hati sapi yang sudah dilumuri dengan air asam kita goreng. Setengah matang. Baunya harum sekali. Saya biarkan dingin dulu, nanti baru dipotong-potong. Semua bumbu kita haluskan, semua ya, kecuali daun jeruk, laos, dan cabai. Kita beri sedikit air untuk menghaluskan dan kita blender. Kita blender. Ini kita beri minyak untuk menumis bumbu. Jeruk kita tumis sampai harum ya. Setelah harum kita masukin kentang gorengnya dan hati yang sudah dipotong-potong, lalu kita beri santan secukupnya aja. Ini separuh dari punyanya opor tadi ya, saya pakai di sini. Dan kita beri sedikit air, lalu kita beri bumbu 1 sendok munjung garam, 1 sendok teh gula, ini 1 sendok teh. Kita aduk. Nanti kalau ini sudah matang baru ditaburi dengan rajangan cabai besar. Ini menyumbang warna merah. Gula jawa. Ini untuk telur pindang, telur rebus,
Saya pakai tahu susu. Kalau mau tahu biasa juga gak apa-apa ya. Bahannya cuman daun salam, bawang putih, bawang merah, jelas lebih banyak dari bawang putih ya. Untuk memberi dia warna hitam dari kecap manis dan taste-nya supaya lebih menonjol, lebih khas, saya pakai nyonya siok. Karena pernah pakai petis lain, rasanya berbeda. Jadi kalau mau lebih enak, lebih legit. Kalau saudara tidak suka rasa yang legit, tidak usah pakai ini. Tahu susunya jangan lupa dicuci, semua harus dicuci. Lalu kita goreng. Tahu susunya diangkat. Kita beri minyak sedikit untuk menumis bumbu telur pindang. Ini terdiri dari bawang merah, bawang putih. Saya masukin daun salam. Disobek biar aromanya lebih keluar. Ditumis dulu sampai bau bawangnya hilang ya. Saya kasih kecap manis sekitar 2 sendok makan sama petis segini aja. Ini punyanya siok ini sedikit tapi dia sudah tajam aromanya. Kita beri air. Diaduk. Kita masukkan telur rebus dan tahu goreng. Pakai tahu susu lebih enak ya, teksturnya lebih lembut. Diaduk dengan api kecil sampai semuanya berubah warna. Ini menyumbang warna hitam. Saya kasih kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya sedikit aja, 1/4 aja. Sayur lodeh harusnya pakai rebung, yang betul pakai rebung. Saya tidak pakai rebung karena anak-anak tidak ada yang suka, karena bau rebung dan rasanya yang khas itu. Jadi saya pakai manisa, bisa pakai manisa atau pepaya muda pengganti rebung. Ini udangnya, untuk menghilangkan amis saya beri air asam. Kalau nggak air asam bisa jeruk nipis ya. Untuk bumbu-bumbunya lodeh, bawang merah jauh lebih banyak daripada bawang putih. Ini saya mau memberi kesan warna kuning, jadi kunirnya saya banyakin. Ada laos, nanti cukup digeprek, serai digeprek, cabe merah dibuang bijinya biar tidak pedas, gula jawa, ketumbar, daun jeruk, daun salam, santan, dan yang pasti bedanya dengan sayur lebaran atau sayur Jawa itu karena dia ada ebi atau udang rebon yang akan di blender bersama dengan bumbu yang ada. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, kunir, ketumbar, dan gula jawa, cabai besar. Kita blender dengan sedikit air untuk memudahkan blendernya. Kita masukkan juga ebi sekitar 1 sendok makan gitu ya, untuk di blender, blender kasar. Kita beri minyak untuk menumis bumbu. Masukkan daun salam, jangan lupa disobek supaya lebih harum, dan daun jeruk. Serai sama laos cukup digeprek. Kita masukkan, kita tumis sampai harum. Kita masukkan udangnya, ditumis sampai kaku.
supaya tidak amis. Setelah udangnya kaku berubah warna begitu, saya masukkan sayur labu siam manisa yang sudah diiris tipis-tipis. Kita aduk dengan bumbu sampai agak layu gitu ya. Setelah itu kita masukkan untuk kuah. Saya beri santan, saya tidak mau banyak-banyak santan ya supaya tidak kolesterol. Jadi saya kasih satu aja. Ini saya beri gula. Tiga sendok teh garam. Dua sendok teh munjung. Karena banyak isinya ya. Kaldu jamurnya. Satu sendok teh munjung. Mericanya setengah. Nanti kita icip lagi setelah semua matang. Sebelum disuguhkan semua harus tes rasa. Ini menyumbang warna kuning. Buat orang Cina, warna kuning artinya emas, itu berarti keberuntungan. Ini daun kita siapkan, ada yang lebar, ada yang agak kecil, nanti ditumpukkan biar tidak mudah robek. Setelah itu dilapi daunnya, terus dibakar di atas api supaya dia tidak kaku. Karena kalau kaku, daunnya gampang sobek. Daunnya kita bikin layu ya, di atas api. Warnanya akan berubah itu, warnanya berubah. Kita lakukan seperti itu semua ya. Beras setelah dicuci, kita aruh dengan air. Dan saya beri garam sedikit tadi. Kita aruh seperti masak nasi ya. Diaduk ya supaya tidak lengket, tidak gosong bagian dasarnya. Ini lontongnya sambil ditekan-tekan gitu ya. Posisi api sudah mati nih. Biarkan agak dingin, nanti kita kempal-kempal untuk dibikin lontong. Dipadatkan seperti ini nanti jadinya guys. Digulung, dimampetkan, dipadatkan. Setelah itu ujungnya disemat, ditepuk ke belakang biar rapi. Ini dipotong. Yang ini juga disemat dengan lidi, ujungnya dibuang biar rapi. Kita selesaikan semuanya ya, semuanya. Nunggu air mendidih baru kita masukkan semua. Setelah itu kita biarkan 2 jam. Setelah direbus 2 jam, kita tiriskan. Tunggu dingin. Ini lontong yang kita buat itu setelah dipotong-potong. Bagus sekali. Ini lontong cap gome komplit. Ini telur petis warna hitam. Ini ada sambelnya, bawang goreng, bubuk kedelai. Ini ayam opor warna putih, sambel goreng ati kentang warna merah, lontong, sayur lodeh udang warna kuning, Chinese berwarna-warna untuk menolak bala 15 hari setelah hari raya Imlek, dengan kerupuk bermacam-macam bisa dipilih. Ada juga sate babi.
ini es buah, nanti tinggal dituang. Ini kalau saya bilang mirip dengan lontong sayur ketupat lebaran, cuman dia berbeda. Kalau di sini ada ebinya, kalau di sini ada petis yang bikin legit. Petisnya pakai petis udang Nyonya Syok. Ada bubuk kedele dan anak-anak selera kerupuknya beda-beda. Ada yang suka rambak, ada yang suka keong. Jadi biar milih. Terus ini saya pakai sambal klotok. Lontongnya ditata, untuk dasarnya piring kita beri sayur lodeh manisa, kita beri telur petis sama tahunya, lalu kita beri sambal goreng ati, kita beri ayam sama kuahnya, ada sambalnya ya. Jangan lupa, wajib ada bubuk kedelai dan taburi bawang goreng. Terakhir kita bubuhkan kerupuk. Komplit. Tara. Ikuti giveaway saya. Bila tercapai 30.000 subscribe, saya akan undi giveaway lagi yang lebih banyak lagi. Syaratnya rajin komen and like video-video saya. Bila saudara suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, and nyalakan lonceng notification-nya ya guys. Bye!